terus makan makan saya. Halo semuanya, apa kabar? Makan lagi kita. Kali ini udah lama banget gak bikin video. Jadi kali ini mau jajan. Sekarang sekitaran jam 9 lebih ya, setengah 10, jam 10 malam. Jadi setelah pulang dari Tarawih tadi, saya keluar mau jajan dulu. Jadi kita mau jajan, ini dia. Mau jajan Chicklin Chicken. Jadi kayak chicken ayam pop gitu lah. Tapi yang ya kalau kalian biasa lihat di mall besar itu biasanya ada, tapi pas kebetulan ini ada di halamannya Alfamart. Jadi kita mau nyobain kayak apa sih rasanya. Oke? Langsung aja kita pesan Chicklin-nya ayam pop. Oke. Ini buka di sini dari kapan sih, Kak? Udah lama? Setengah bulan? Satu setengah? Ini kan ada yang di mall itu, kan? Ya, banyak orang jalan. Banyak? Oh, Chicklin. Buka dari jam berapa, Kak? Dari jam 6 tadi. 6? Oh, kalau hari biasa? Oh. Udah ada ya? Berapa gram itu? Itu ya? Hah? 90. Sehari biasa laku berapa, Kak? Digantung sih, Bang. Hari ini? Ini baru soalnya 4. Tahu kan ya? Iya. Biasanya? Sampai 10 anak? Lebih. Kamu pakai 2 tepung ya? Iya, gitu. Ini udah di itu ada bumbunya, nak, apa biasa? Wow. Siap digoreng, dipotong-potong juga.
tambah bumbu. Gimana gimana? Sausnya mau tambah bumbu. Saus ya? Tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Mana rasanya kak? Sama aja? Iya. Yang kayak tadi aja loh. Yang tadi apa sih? Yang tadi kan kisah awas, satu kisah awas. Oh, satu kasih saus. Iya. Terus? Yang satunya kan kisah awas. Oh. Yang kisah awas mau tambahin bumbu lagi gitu. Oh. Boleh tambahin bumbu. Nggak usah lah, nggak usah, nggak usah. Kalau biasanya yang beli ada bumbunya itu banyak-banyak yang itu. Kalau mau tambahan boleh, kalau enggak. Oh gitu. Jadi yang kalau misalkan yang sisi ini kan cocolannya aja. Iya. Aku tempel ya. Oke. Oke, jadi ya pupia sudah matang. Nah ini saya tadi pesan dua menu. Yang pertama itu ada yang cheese sauce, saus keju, dan satunya lagi yang extra hot, extra pedas. Jadi untungnya kemasannya beda. Jadi kalau yang ada saus-sausannya itu kemasannya agak kaku seperti ini. Kalau yang extra hot karena bubuk dia kemasannya seperti ini. Mantap. Benar-benar mirip kayak chicken pop gitu yang biasa dulu pernah saya beli di Transmart. Langsung kita nanti mau cobain ya. Mudah-mudahan tembus. Mudah-mudahan gak jempol.